X-Mener. X-Mener dengan siapa? Haha. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Selamat malam. Saya ada cerita ini namanya ialah Din. Ada seorang cowok lah, lelaki yang very tough, tough Rama, dan dia seorang, dia ada adik dua lah, dia macam tiga lah, dia abang. Pada satu hari ni Din ni dia cakap lah, abang nak cari apa ni, dia cakap kita nak ikut abang tak, dia cakap dengan adik-adik dia. Abang dia jaga dua adik dia, satu perempuan, dua perempuan dia abang. Habis adik juga, tajuk dia abang bawa perempuan cantik. Dia ni, tapi abang dia selalu solat, dia agama kuat. Dia dekat dengan adik nak ikut abang tak, dia cakap gitu. Dia pergi abang nak bawa kita pergi mana. Yalah, kamu nak tak? Dia cakap gitu dengan adik-adik dia lah dua-duanya. Sebab dia tak boleh tinggalkan adik dia. Kalau ada kerja, dia terpaksa lah tinggalkan adik dia kat rumah makcik dia lah. Nak, dia orang cakap gitu lah. Dua-dua ni adik nak ikut abang dia lah. Yuk. Habis abang dia bawa lah jalan-jalan. Makan dulu, dia makan semualah. Habis dia cakap, habis dia ada kawan, tempat makan tu ada kawan. Din, dia menyambut lah. Dia kata, habis dia tengok, kawan lama. Dia kata, apa khabar, baik. Sebelah yang kawan dia nama, kawan dia, kawan dia punya nama ni lah, Ming. Ming. Dia betul. Sinilah, sama-sama makan, dia cakap. Okeylah, berduduk dengan adik dia lah. Adik dia kecil-kecil. Dia betul, yuk berdua lah, dia cakap gitu. Dia duduk sama-sama lah, berbual dengan adik dia semua lah. Ming, kamu nak ikut tak? Dia cakap gitu. Ming ajak dia. Dia cakap, pergi mana? Kita pergi apa ni, kawan dia satu ada buat camping kat East Coast, korang ikut tak? Dia cakap tu, bawa adik you sekali lah, dia balik-balik sama-sama. Dia cakap gitu, yalah jom lah. Dia cakap tu, habis aku tengah makan, aku baru nak order makan. Tak payahlah, sana ada makan. Diorang ada camping, habis dia bikin barbecue sana. Okeylah, cium. Diorang pergilah. Si Ming ni dengan Din ni. Habis cakap, yuk dik, kita pergi makan yang sedap. Dia cakap itu lah. Habis tu, Ming ni cakap lah, dia cakap gitu. Lepas tu diorang naik bus, lepas tu dah sampai lah tempat situ. Habis adik dia ni, abang dia cakap, yuk lah, yuk. Dah, tu pimpin adik dia lah jalan. Pergi ni lah. Dia cakap kalau malam jalan sini gelap tau. Dia cakap dengan kawan dia. Dengan apa ni lah.
kau memang apa, kena aku ikut kau ke kau tu bersama balik-balik. Si cakap itu, yelah, bidoran ni pun dah sampailah yang tempat kawan dia barbecue dia ada duduk, habis dia kenalkan lah. Habis yang Ming kenalkan kawan dia dengan Din ni lah. Habis dia rambut dia cakap, makan lah apa yang ada. Adik dia pun duduk makan dengan abang dia lah. Oh, you adik-beradik diorang je. Cerita-cerita hal yang diorang. Eh, mak, dia cakap, mak awak tak marah ke kalau kat sini dia bawa adik kamu kat sini? Cakap saya, dia tak ada mak. Mak, bapak dia dah tak ada. Dia cakap, oh. Habis diorang tanya dia, kalau pergi kerja macam mana? Dia cakap, tak apa. Mak makcik dia kata, oh. Habis dah gitu dia berbual-bual. Habis tu Min tarik dia lah, cakap, eh, dia cakap dengan Din ni lah, eh Din, kamu pilih lagi ha? Dia cakap gitu tau, cakap dengan Din. Habis Din cakap, lambat lagi lah adik aku, siapa nak jaga adik aku. Habis tu yang perempuan tengok senyum je. Habis dah gitu, yalah kamu cakap you. Habis dah gitu, kamu dah ada mati ke belum? Dia tanya Din. Din cakap, belum lah, aku tak fikir tu semua lah. Aku fikir kepada anak-anak, adik aku dua ni. Habis dia cakap, kalau dia sayang aku, dia mesti sayang adik-adik aku. Dia cakap itu. Habis dah gitu dia cakap, carilah. Dia cakap, cari cewek, cari perempuan yang bagus boleh jaga adik kamu ni. Betul, dia pun diam lah. Betul, duduk makan, cakap-cakap. Habis dia terbatuk kan. Habis tu ada satu perempuan ni datang. Ni ada kek, makan dengan adik kamu lah. Dia kata, okey, terima kasih. Dia makan lah dengan adik dia, makan, cakap. Habis kasih mie. Diorang pun, korang ni apa ni, kalau balik jalan mana? Dia cakap gitulah. Ada dua arah tau. Ada yang kat bilik air tu boleh balik, turun tangga kat bawah tu ada tangga. Dia cakap tu. Habis dia cakap tu. Habis si ni cakap, aku kalau kini macam kan balik lambat, paksa tahan teksi lah. Kalau dia cakap tu nanti kalau paksa jalan sana lah. Dia cakap tu. Habis terus dia pun, last dia cakap, dia pun rasa dah ngantuk, dah kenyang. Habis kawan dia ada bungkuskan dia, perempuan lah, perempuan tu bungkuskan dia untuk bawa balik, nanti boleh makan lagi. Pasal nanti ni semua dah habis. Habis cakap tu, dia bekal tu kasi apa ni, Ming dengan ni lah, apa ni. Habis dah gitu dia pun, ya saya nak bertolak dululah, saya minta maaf, saya tak boleh stay lah pasal adik-adik. Dia cakap, tak apa, kita faham. Lepas tu dia pun baliklah jalan tempat arah yang tempat yang dia tu lah. Lepas dah gitu dia cakap, Ming. Dia cakap, Ming senyum. Perempuan tu cantik yang kasih kamu kuih dekit. Dia cakap gitu. Ha? Cantik eh? Cantik. Senyum je dia kasih kamu ni kuih. Habis dah kata, ya ke? Dia cakap gitu. Dia cakap gitu. Habis dia jalan. Dia jalan. Adik je lah. Bang. Habis dia cakap, Rin. Dia cakap, ya. Habis dia cakap, Habis dia nak tunggu penat lah. Dia cakap gitu. Dia tukung lah adik perempuan dia. Habis dah gitu si tu cakap, kamu boleh pula dengan adik kamu. Ada orang tak, dia tak bawa adik.
Dia nak sejalan single. Dah tentu aku single, aku bawa adik aku lah. Dia juga tu. Habis dah gitu, diorang berbual-bual. Habis tu, dia stop satu tempat. Si Ming ni. Si Ming ni dia berhenti tempat lah. Dah tentu gelap. Dia pergi berhenti kat situ. Nanti sekejap tali kasut aku lah. Dia juga tu. Habis dia tarik. Si ini cakap, cepat sikit lah. Dah tentu tempat ni gelap. Habis dengar. Habis tu Ming cakap, kau jangan buat takut akulah. Yang aku tengah anu ni. Cepatlah sikit. Apa yang aku takutkan kamu? Habis tu adik tu lesa tu pula. Bang. Oh, cepat penat ni bang. Dia kata, aku jalan pelan-pelan. Nanti dulu. Ming cakap dengan dia. Okey. Terus jalan ikut Din ni lah. Din ni dia tu selalu, dia punya orang tak, dia tak fikir apa-apa yang jalan je. Habis, tapi dia jalan tu dia membaca. Adik dia pun baca sama. Habis tu dengar. Diorang jadi stop bercakap. Dengar kat hutan tu berbunyi gitu macam. Dah lah tentu gelap. Si Ming. Dia cakap, apalah kamu ni. Cuba lah. Biar adik dia yang dia dukung tu. Ya bang, dia gitu kan. Ya. Habis. Dia dukung kan. Kalau dukung macam gitu kan nampak di belakang. Abang, dia gitu kan. Ya. Abang dia cakap. Ya. Apa-apa. Dia tepuk adik dia. Dah. Tutup mata tidur. Dia cakap gitu. Abang dukung. Dah jalan. Gelap kan tempat tu. Kita bunyi dia. Terus si Ming tu terpegang. Apa ni? Pegang adik perempuan dia. Adik perempuan dia tengok si Ming. Habis Ming, dia cakap, dia abang pimpin ni. Dia cakap tu. Ya, kita dia pimpin lah. Habis tu adik dia yang Din ni dukung. Ya, abang. Dia kata. Habis dia cakap abang. Dan berbunyi. Gila. Terus apa lagi. Semua orang dia pun jalan cepat-cepat. Cepat. Dia jalan cepat. Bunyi kecil. Terus berbunyi. Gila. Habis si apa? Din ni cakap dengan Ming. Ming. Kamu ni apa bisik-bisik? Habis dia cakap, bila masa aku buat macam gitu? Dia cakap, aku tak buat pun. Terus adik dia membisik kat telinga dia. Abang. Dia cakap, dia cakap, tu. Habis abang dia cakap, dah. Terus abang dia taruh di ke bawah lah. Taruh dia ke, dia pusing. Apa dia? Dia terus cakap gitu.
Tapi terus dia cakap lah, tak ada. Terus dia pimpin abang dia cepat, suruh abang dia cepat jalan. Abang dia pun ikutlah jalan cepat. Cepat-cepat. Yang adik dia yang perempuan ni rasa nak buang air kecil. Dia mana buang air kecil. Nanti kita pergi kat kedai tu ada tempat apa ni, nanti tempat makan tu ada tu. Dia jalan cepat. Si Ming ni pun ajak adiknya jalan cepat, jalan habis dah baru tempat tu terang. Sebab tu terang bunyi sikit je. Apa lagi, semua lari ke terang. Lari dengan adik-adik dia sekali, dia lari dengan Ming sekali lari. Dan dia lari. Last si dia ni cakap, kenapa kita lari? Dia cakap gitu. Terus dari tempat terang kan, dia cakap dia. Terus adik dia tarik lagi abang dia. Dia tarik abang dia lagi. Terus sampai kat tempat kedai. Asal adik dia tak boleh tahan, nak kucing, nak buang air kecil. Dia cakap gitu, dia nak buang air kecil. Wah, terus abang dia pun hantar dia pergi toilet lah. Dia pergi toilet. Biar abang dia gini macam, biar adik dia yang perempuan tu dia tengok tu, tengok lain, tak tengok abang dia. Habis tu dia terus tanya dik, dah dik. Rin pun dah datang, si Rini. Rini tu pun datang nak buang air kecil. Dia pun nak buang air kecil. Dia pergi masuk-masuk, pergi ikut kakak. Dia kakak dia pun. Terus dia begitu. Terus diorang dah habis, diorang duduklah minum air. Siapa yang suruh dia duduk minum air ialah Ming. Yo, kita duduk dululah, jangan kita balik dulu. Dia cakap gitu. Okay, duduk. Terus diorang duduk minumlah Horlick ke, air panas. Habis tu yang adik dia nak Milo, yang adik dia pula nak Horlick. Ya, adik dia nak Horlick lah. Dua-dua adik nak Horlick. Dia, yang abang dia minum koko panas. Dia cakap koko panas bagus untuk diri dia lah. Habis Ming cakap, aku nak kopi. Habis tu terus orang order. Habis tu orang kita pukul berapa tu kan ada roti. Roti apa tu yang bakar tu. Abang dia belikan pada adik-adik dia. Tadi dah kenyang aja, kita terus tidur, mandi dulu. Dia cakap dengan adik dia. Habis dah gitu, dah lah pukul nak dekat pukul berapa gitu. Terus diorang pun tahan teksi masing-masing. Ming pun dia naik teksi juga. Okay, bye. Dia dulu baru terus Din ni pun dah itu kan, dia balik. Dia pun naik teksi. Dia cakap dengan adik dia. Habis dah sampai lah dekat Chai Chi. Dia orang pun masuk lah. Pergi naik lip semua. Masuk semua. Dia bersihkan adik dia. Dia membersihkan adik dia semua. Terus masuk tidur. Paginya lah bangun. Tu time dia off. Adik dia pun tak sekolah. Dia jaga adik dia lah. Jadi kita sekarang abang jaga you all eh. Habis tu lauk yang orang tu kasih dia masuk dalam iceberg, dia panaskan. Macam gitu. Abang Rin cakap dengan dia. Bang, Semalam kenapa? Abang dia cakap. Dia cakap, semalam abang bawa perempuan cantik. Dia cakap tu.
Dia bukan cakap perempuan cantik, very cute and nice. Dia cakap itulah. Dia speak dengan abang dia cakap English. Habis dia kata, iya ke? Abang tak nampak? Abang pusing. Abang pusing, abang tak nampak. Dia tengah senyum. Dia cakap gitu. Lepas dia cakap, ah, yang mana satu? Yang kita balik itulah bang. Abang dengar tu kan ada bunyi dia tu. Ada bunyi, pss, pss, tu dia lah. Dia panggil abang-abang jalan. Hah? Ya ke? Ya. Very nice and pretty. Dia cakap, so sweet. Dia cakap tu. Hah? Abang balik perempuan cantik. Dia cakap, cantik sekali. Lawa dan cute. Dia cakap tu. Hah? Ya ke? Eh, lah dia tetap gila telefon kawan dia lah. Kawan dia yang Ming ni. Si Ming ni bangun. Eh, kau tak kerja ke? Aku off lah. Oh, off eh? Dia cakap, eh Ming, semalam belakang aku tu ada perempuan lah. Dia cakap gitu. Hah? Terus dia pun terperanjat dengan bila masa ada perempuan. Dia cakap, tu adik aku cakap, kan kamu belakang aku. Ya, aku di belakang kamu. Habis, atau kau yang kacau aku tak? Habis adik dia tepuk. Bukan. Very pretty girl. Dia cakap gitu. Habis dia cakap, adik aku cakap perempuan cantik lah, lawa, cute. Dia cakap gitu. Hah? Eh, bila masa ada perempuan, kita berempat je lah. Kamu tak pusing belakang ha? Taklah, aku tak pusing belakang. Oh, alamak, aku pusing adik aku cakap aku tak nampak dia lah. Tapi aku pusing tak ada apa-apa pun. Tapi adik aku cakap ada perempuan lawa, cantik. Haa. Yang berbunyi pss, pss, tu panggil aku tak, aku tak itu, tapi aku rasa dia macam je tu kan. Oi, samalah, aku pun tak pusing, aku lari. Aku dengar macam gitu bunyi muzik, dan muzik dia dah datang, aku takut, aku lari dulu lah. Kamu lari dulu ke adik-adik aku yang kru, aku lari dulu. Aku tengok kamu yang belakang. Tahu adik kamu yang tu pegang aku lari sekali apa. Terus kat situ, itulah ceritanya. Minta maaf. Cerita di end dia tanya kawan dia, betul tak ada perempuan cat lawa kat belakang panggil dia. Itulah ceritanya. Abang bawa perempuan cute. Aku, saya pun takut nak cakap itu kan cantik lah. Nah, abang bawa balik perempuan cantik balik rumah. Itulah ceritanya. Ya, saya minta maaf ya kalau ada silap salah silap saya bercakap atau ada saya minta maaf lah asal. Dia pun tulis macam gitu, saya ikutkan. Kadang-kadang saya pun ada salah silap juga. Okay, saya minta maaf ya. Kalau cerita saya tak seram atau ada kelakar sikit. Dan itulah ceritanya ya. Cerita abang bawa perempuan cantik ke rumah. Tapi tak sampai ke rumah, dorang-dorang duduk je kat situ makan. Yalah, okay, selamat malam semuanya. Assalamualaikum.